Salam Sumpel, selamat pagi. Saya dari Panitia Ujian Sekolah Secara Luring Masa Pandemi COVID-19 Tahun Pelajaran 2020-2021 SMP Negeri 2 Selat, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Pada saat ini, tanggal 10 April 2021, kami sangat bersyukur bahwa kami telah melaksanakan ujian sekolah sampai pagi hari ini. Dari hari pertama, kedua, tiga, empat, lima, dan hari ke-6 pagi hari ini, semuanya dapat berjalan dengan lancar, tinggal menunggu nanti pengembalian pada siang hari, yaitu pada pukul 13 sampai pukul 14 dari siswa yang mengembalikan lembar jawaban. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dari Bapak Ibu Guru, serta semua yang terlibat dalam kegiatan ujian sekolah ini. Dan juga tentunya berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kandeni SPD MPD yang telah membimbing, membina kami sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Dan tentunya kami sangat berterima kasih kepada Bapak Sekretaris Ujian Sekolah, yaitu Bapak Subhan, yang telah menyiapkan segala sesuatunya sehingga semua administrasi, semua hal-hal yang berkaitan dengan ujian sekolah ini dapat berjalan dengan baik. Biarlah apa yang kita lakukan menjadi berguna, khususnya berguna bagi anak-anak didik kita yang tahun ini mengikuti ujian. Kita berharap agar semuanya bisa lulus semua dan bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Saya dari Pak Juprianto, Ketua Panitia Ujian Sekolah Secara Luring pada masa COVID-19 SMP Negeri 2 Selat tahun pelajaran 2020-2021. Salam sehat, salam supel buat kita semua. Terima kasih.